tempuh 25 menit. Coba tembangin drone dari sini, kita lihat dari lebar. Sampai marina kita. Inilah dermaga 11 marina untuk menuju ke Pulau Bidadari, guys. Wow, ada suara ayam. Oke, sampai ketemu di Pulau Bidadari. Nanti makanya nanti kalau ada konsep ya, kasih Mbak Po, kasih ke saya lah. Tahan dulu, satu-satu dulu. Orang lain khusus. Oh, banyak banget. Barang kita mau taruh apa di sini? Apa? Barang mau dibawa ke dalam apa di sini? 24. Nah. Di situ itu tasnya di interior kapal. Bidadari jarak tempuh berapa? 20 sampai 30 menit. Sudah sampai guys, sudah sampai Pulau Bidadari. Kita sudah sampai Pulau Bidadari. Jarak tempuh 25 menit dan dengan kecepatan cuma nggak sampai 40 km per jam sih tadi. Santai, kapalnya juga gede. Oke, nanti kita review dalamnya. Ini dia sayap bidadarinya. Sayap bidadarinya, guys. Kita cobain sayap bidadari. Guys, ini adalah ikon Jakarta. Lang Bondol di bawah Salak. Kayaknya Salaknya udah nggak ada, diambil orang kali ya.
Ini martelo. Nah, jadi dibangun bersamaan sih antara kelor, bidadari, Plus dan cipir. 1850 sampai 1853. Gunanya untuk apa? Nah, benteng pengintai, Bapak. Karena pengintai dari sana 1827, ya. Belanda membuat sistem New Hollandish Waterland. New Hollandish Waterland. Iya, jadi mereka 1850 mereka bikin yaitu benteng pengintai. Nah, ini 1827. 1850, Pak. Ini dibangun di Belanda ya. Udah Belanda atau VOC? Udah Belanda, Pak. 1850 ya. Iya. Oke, Mas. Saya lihat-lihat bawah. Oke, ya, terima kasih. Ya, sangat tua sekali ini benteng pengintai. Inilah benteng Martello, bak air ruang. Coba terbangin drone dari sini, kita lihat dari atas ya seberapa kerennya tempat ini. Oke, let's go. Banyak kan? Enggak habis. Coba lempar. Hancur dong ini. Caur. Wah, caur banget nih. Lempar malah kesokin. Caur gak. Oke. Ini betot-betot doang, Bang. Ya?